sih cuman kumpul-kumpul aja. Kerja tahun 85 sampai sekarang gitu. Oh, kalau untuk berdirinya tahun 85. Berdirinya tahun 85. Kita pastikan ya. Jakarta ya. Nama Jakarta Breakfast Club yaitu tahun 85. Jadi dulu tuh kebanyakan kan teman-teman hanya nongkrong-nongkrong gitu ya kan. Akhirnya lama-lamaan tambah banyak komunitasnya. Ya udah kita bentuk aja jadinya. Tapi mungkin kan kalau semua klub sama ya. Jadi untuk solidaritas, persaudaraan itu kita junjung tinggi lah kalau yang masalah itu. Banyak ya. Intinya sama-sama. Tapi berhubung ya kemungkinan gimana ya, rame, adem lagi gitu. Jadi udah sekarang di bengkel aja, jadi satu. Ya tentunya syarat itu ya punya Vespa ya, semua seneng Vespa gitu. Ya kelengkapan mungkin SIM ya, kendaraan Vespanya. Sekarang sih udah registrasi via link gitu, nggak kayak dulu. Ya, intinya sih sebenarnya itu kita mau lihat pertama kebersamaan gitu kan, di keseriusan. Yang keduanya yang terbaru 2019 dari pemerintah ini atau Provinsi Aceh 0 km Sabang. Kita udah masuk ke sana. Sebelumnya sih udah pernah juga gitu. Cuma satu ketika itu kemarin kita dapat 2019. Terus apalagi yang ini hadir di acara sih sering dapat. Kita berkunjung ke acara event-event lain ya. Biasanya sih kita dapat juga. Tahun 2008 pernah juga sih di ini apa, dari Muri itu Pak siapa? Jaya Sukrana, pernah. Oh iya iya. Dulu pernah mau apa namanya bikin acara apa Vespa terbanyak dinaikin gitu kan. Kita tuh mengetahui misalkan kalau ada kabel Vespa ya hal-hal kecil kayak buka kunci kayak gitu masa nggak bisa, gaban terus kompling. Kita juga pengen tahu nih ini nih menguasai nih kendaraan itu dalam cara berkendaranya gitu, lebih ke safety-nya aman. Jadi utamanya sih itu dalamnya sih bisa diolah gitu kan, bisa masuk ke jalur yang off-road atau jalur yang biasa tapi dengan ketentuan tertentu, misalkan syarat apa gitu. Kalau event yang biasa kita bikin memang setiap tahunnya adalah Wingday. Wingday. Itu yang tadi untuk menerima atau kita menerima anggota baru. Itu yang rutin kita adakan setiap tahun. Atau kalau memang acara touring-touring lain, ya kita menghadiri event dari klub-klub lain. Gitu. Kita pernah punya anggota yang juga pernah keliling Indonesia termasuk Muri, dan kalau kita touring udah ya udah hampir, kalau teman-teman ya yang lain-lain mungkin juga hampir ke seluruh Indonesia udah sampai lah. Kalau saya yang jauh baru sampai di Surabaya. Kalau kocaknya sih banyak ya, karena di teman kita ada yang kemukaan. Nah itu pas di istilahnya kita namakan rutenya rute SS. Ada badannya gede gitu, jalan masuk jalur SS, temuring. Apanya patah? Jatuh. Asnya patah. As motornya patah. As roda. Kayunya patah. Jadi tuh, ya itulah kocak. Udah badan gede gitu, jatuh malah. Kalau saya sebagai pengurus mungkin ya tetap keberadaannya berlanjut terus secara generasi. Karena itu organisasi hobi ini eksistensinya harus ada, baru itu klub itu tetap ada.